Teman-teman, sekalian dimanapun Anda berada, sedikit kami berbagi. Kita sekarang berada di Danau Albert yang berada di Afrika, lebih tepatnya di negara Republik Demokratik Kongo. Nah, Danau Albert itu merupakan salah satu dari sekian banyak danau yang ada di Afrika. Teman-teman bisa lihat, ini danaunya sangat luas sekali. Kemudian menurut catatan yang kita peroleh, danau ini sekitar untuk kedalaman 50 sampai 80 meter. Nah, kita bisa lihat teman-teman. Ini ada beberapa perahu. Tapi tidak sebanyak yang ada di laut. Kemudian untuk danau ini gelombangnya tidak terlalu tinggi. Untuk ikan-ikannya ada beberapa yang mungkin berbeda dengan danau lainnya, yaitu di sini ada buaya dan kuda nil yang sangat berbahaya. Kemudian teman-teman, agak sini lagi. Untuk danau ini sekedar untuk perkenalan, saya akan menunjukkan bagaimana pinggir danau yang ada di Danau Albert ini. Ini sangat seram sekali. Jadi setiap pinggir danau itu memiliki apa yang dikatakan dengan jurang ya. Jurang seperti itu, kemudian pantainya juga sudah berpasir. Nah, itu teman-teman, ini merupakan tugas kita dan keberadaan kita dalam melaksanakan yang merupakan tugas kita sebagai tentara. Kemudian di samping saya juga ada teman kita, ya, ini yang merupakan salah satu dari kampren dari warga masyarakat di sini. Ini lakonan nih? Hashimo. Ah, dia namanya Hashimo. Hashimo, yes? Oke, okay, merci beaucoup. Ya, mungkin itu sekedar perkenalan dari kami. Mungkin nanti sampai untuk kedepannya kita akan lanjutkan lagi. Demikian dari kami dan tetap semangat.